Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gua Ginza Yunus RRR. Oke, jadi pada video kali ini gua bakal memainkan game Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 lagi, dan di sini kita bakal nge-review karakter seperti biasa, teman-teman ya. Oke, kita bakal masuk ke dalam duel, dan di sini kita pilih J1 versus CPU, pilih solo, dan di sini gua bakal nge-review karakter ya, teman-teman ya. Pada video-video sebelumnya ada beberapa orang yang minta requestan dari gua. Coba Bang, lu review Badrock yang Super Saiyan 4 ya. Super Saiyan 4 itu adalah yang dimana mereka menjadi manusia kera merah, teman-teman ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Dan di sini ada yang request kemarin, katanya suruh review Badrock Super Saiyan 4. Oke, kita review ya. Oke, kita udah milih Badrock di sini, teman-teman, dan di sini kita bakal ngelawan Frieza dulu deh. Kita lawan Frieza, Gold Frieza. Nanti habis itu kita lawan karakter lain ya. Di sini gue bakal nyoba 2 battle ya, teman-teman ya, supaya videonya agak panjangan, teman-teman. Kalau videonya 1 biji doang nanti cepet, teman-teman. Oke, kita pilih tempat ini. Oke, kita bakal review karakter Badrock Super Saiyan 4 ya. Badrock ini adalah ayah dari Goku ya, teman-teman ya, MC utama di Dragon Ball. Nah, ini dia Badrock, teman-teman ya. Badrock Super Saiyajin 4 ya, atau Super Saiyan 4 ya. Ini adalah versi mood dari Deluxe ya, Deluxe mood Dragon Ball. Dan di sini kita bakal ngelawan si Golden Frieza. Oke, nggak apa-apa. Langsung kita lihat dulu L2 segitiganya kayak gimana. Nggak apa-apa, diserang dulu kita. Cannon Espiritual, wow. Seperti Kamehameha serangannya ya, cuma warnanya merah, teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita isi lagi. Darah gue masih biru di sini, pakai karakter Badrock. Oke, kita serang. Kita lempar aja. Awas, balikin. Awas, dia nyerang. Kita lawan Golden Frieza di sini ya. Oke, serangan dari belakang emang susah sih. Kita isi dulu ki-nya. Kita isi ki. Tembak, 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 tembak. L2 atas segitiganya kayak gini. Aduh, harus dekat, teman-teman ya. L2 atas segitiganya harus dekat banget. Oke, kena. Nah, ini dia L2 atas segitiga dari Badrock Super Saiyan 4. Oke, gue pengen lihat L2 segitiganya kayak gimana sih. Oke, awas. Makan nih. L2 segitiganya, keren. Jadi di sini seperti Kamehameha, cuma dia kayak ada petir-petir merahnya ya. Oke, kita isi dulu. Kita serang deh. Hup. Bam. 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 Oke, kita cabut dulu. Oke, gue dikejar. Oke, kita isi lagi kinya. Boom. Oke, nice. Isi lagi. Oke. Supernova, bre. Hampir kena. Itu jurus andalannya Golden Frieza, teman-teman ya. Oke. Dia ngebuk lagi, teman-teman ya. Emang nih kalau versi muta kadang kayak gini ya, teman-teman ya. Suka ngebuk. Boom, nggak kena tapi. Oke, dia udah keluar. Kita langsung isi lagi. Tembak. L2 busi ketiga, jurus andalannya. Bam. Nggak kena tapi ya. Kita serang lagi. Oke. Oke, dia ada di dalam ya. Oke, sini lo. Hits, nggak kena. Dia nggak bisa keluar kah? Oke, bisa, bisa, bisa. Kita isi deh. Kita isi L2 atas segitiganya, bisa nggak? Nggak kena dong. Oke, ini emang kalau versi mood kadang kayak gini ya, teman-teman ya. Kadang dia tembus gitu. Oke, kita isi lagi. Kita isi. Jadi kekuatannya Badrock Super Saiyan 4 itu lumayan lah, lumayan OP ya, teman-teman ya, dari serangan-serangannya. Oke, ini gua gimana ngelawan Frieza-nya, kocak. Frieza-nya tembus. Kita cari tembusannya mungkin ya. Kita cari, nggak ada dong, nggak ada dong. Nah, ini nih, nih. Nah, ini dia tembusannya. Kita keluarin dia dulu ya. Oke, serang. Awas. Kena rayo metal gua. Kita serang lagi. Awas.
Oke. Bam. Makan nih. Mati enggak? Oh, enggak kena lagi, teman-teman. Kalau kena mah sakit banget sih Badok Super Saiyan 4-nya ya. Oke, tembus lagi, teman-teman. Oke, kita serang. Awas. Oke, kita isi. Nice. Mana dia? Kita langsung ulti aja lah ya, teman-teman ya. Kita ulti, kayaknya nggak bakal kena lagi. Kalau tembus kayak gini nih, agak-agak susah nyerangnya ya. Kita serang lagi, mana dia, mana dia. Ayo sini. Kita isi dulu deh. Oke, jadi kekuatannya lumayan OP sih. Kekuatannya si ini ya, Badrock bapaknya si Goku. Supernova. Oke, masih bisa nahan gua. Isi lagi. Kena lu. Oke, nice. L2 atas segitiganya ya. Ini L2 atas segitiganya si Badrock. Bam. Oke, menang. Cuma di sini agak-agak ganggunya pas tembus-tembusnya ya, teman-teman ya. Agak ribet ngelawan ya, teman-teman. Oke, kita bakal lawan karakter kedua, teman-teman. Oke, karakter keduanya di sini gue pengen lawan Goku deh. Kita bakal lawan Goku ya. Dari Goku. Ah, Goku ini aja nih. Dia bisa berubah-berubah terus kan sampai jadi Ultra Instinct. Kita lawan. Tempatnya di sini lagi aja. Let's go. Battle antara bapak dan juga anak, teman-teman ya. Badrock Super Saiyan 4 dan juga Goku. Oke, kita langsung lawan aja. Let's go. Kita bakal pakai karakter Badrock. Bapaknya si Goku, teman-teman. Semoga nggak tembus lagi sih kayak Frieza tadi. Oke, nah ini dia Goku. Let's go. Makan, aduh. L2 segitiga. Oke, sakit banget. Boom. Awas. Gua tahu. Makanya gua nahan. Bam. Baru kurang jauh. Awas, Meteor Smash kena. Oke, kena Meteor Smash ya. Dari Goku. Oke, gak apa-apa. Nanti kita balikin lagi, teman-teman. Kita isi. Darahnya sama ya. Awas. Makan nih. Kena, gantian. Bar. Oke, bagus. Kita berhasil. Kita tembakin. L2 segitiga. Kena, oke. Langsung kita serang. Bam, aduh. Which. Oke. Langsung L2 segitiga. Kita habisin aja. Oke, nice. Batangnya sisa berapa? Lumayan OP sih Super Saiyan 4-nya ya. Darahnya si Goku aja udah satu batang, teman-teman. Wait. Wih. Gila, badannya keras juga ternyata ya. Badannya Badrock Super Saiyan 4 keras juga setelah kalian sudah selesai ngeulti jurus andalan yang L2 Bossi ketiganya, teman-teman. Nah, di sini lihat gue menang dengan mudah melawan Goku ya, teman-teman ya. Ya oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja video gue kali ini memainkan game Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Di sini gue cuma pengen nge-review karakter Badrock Super Saiyan 4, teman-teman. Oke, gue Ginzo Nus pamit. Bye.